Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Bicara di kanal YouTube Ambadar dan Ambadar. Hari ini sangat spesial banget. Kita akan ngobrol bareng dengan Mas Satrio, yaitu putra bungsu dari almarhum Dono Warkop. Nah, nama panjang ini Mas Satrio Sarwo Trengginas. Nah, sebelum kita mulai, kita seperti biasa sudah ditemani oleh Pak Nabil. Selamat pagi, Pak Nabil. Pagi, Pak Nabil. Sehat ya, Pak? Sehat, Pak Nabil. Terus, Pak Agus, gimana sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Untuk Mas Satrio juga, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Oke. Thank you, Mas Satrio. Nih, sebelumnya nih udah gabung bareng kita nih di program Bicara dari Ambadar-Ambadar. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih, Mas Satrio, ya. Mas, warkop atau warung kopi yang beranggotakan Indro Joyo Kusumonegoro, almarhum Wahyu Sardono, dan almarhum Kasino Hadi Wibowo, ini kan bisa dibilang legenda hiburan tanah air nih, Mas. Siapa sih yang gak kenal mereka, terutama generasi 80-90-an, yang setiap libur lebaran nih, dan tahun baru pasti dan wajib menyaksikan kelucuan grup komedi ini di TV dan bioskop. Cuman kan Mas, belakangan ini nama Warkop itu kembali dibicarakan ya, karena ada grup lain yang menggunakan nama yang hampir-hampir mirip lah. Bahkan waktu itu Bapak Dirjen Kekayaan Intelektual, Bapak Freddy Hari, secara khusus meluangkan waktu melalui kanal YouTube DJKI untuk membahas masalah ini. Mungkin, maaf nih Mas Satrio, mungkin udah agak bosan kalau ditanya-tanya soal pihak-pihak yang meniru. Jadi yang kita bahas mungkin fokus ke kekayaan intelektualnya aja kali ya, Mas ya. Baik. Perjalanan warung kopi ini kan udah panjang sekali, Mas nih. Sebelum di film dan di sinetron agak ada juga dalam bentuk kaset rekaman. Semua karya itu kan ada perlindungan kekayaan intelektualnya, Mas. Khususnya hak cipta. Nah, kami penasaran nih, Mas. Di tahun-tahun itu, sekitar tahun 70-an atau 80-an, apakah bapak-bapak warkop itu udah sadar ternyata ada yang namanya hak cipta atau kekayaan intelektual, Mas? Ya. Baik, Mas Nabil, Mas. Benar. Ya, Mas Nabil. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya berdasarkan cerita juga sih dari Mbak Hana, itu anak tertua dari dari lembaga warkop. Dan juga anak satu-satunya dari almarhum Om Kasino. Dan juga mendengar cerita dari Om Indro, mungkin ya pada tahun itu yang umum terjadi antara penyedia jasa hiburan, itu artis-artis juga dan produser film itu memang umumnya itu hanya perjanjian jual putus gitu. Dan apa ya, mungkin haki juga belum betul-betul kala itu dipahami secara luas oleh pelaku hiburan pada masa itu. Jadi bagi kedua belah pihak masih kurang aware terhadap adanya kekayaan intelektual ya, Mas ya? Mungkin masih tahun-tahun awal juga aja baru saat itu. Nah, kami juga ingat itu Mas, bahwa beberapa kali Om Indro itu di media mengatakan bahwa walaupun film-film warkop itu tayang berkali-kali tiap tahun di TV,
Tapi warkop tidak mendapat keuntungan sebesar pun dari penayangan tersebut. Nah itu gimana ceritanya Mas? Kok bisa seperti itu gitu loh? Nah, ya kembali lagi yang saya tahu, memang itu sejalan dengan perjanjian dan ya kesepakatan yang dulu Warkop DKI lakukan bersama dengan produser film pada masa itu. Jadi ya karena memang umumnya pada masa itu perjanjiannya bersifat jual putus, ya. Jadi maka ya seperti itu. Sedikit sharing boleh nih ya ke teman-teman semua. Sebenarnya di Indonesia sejak tahun 1982 udah ada yang namanya Undang-Undang Nomor 6 tentang Hak Cipta yang menjadi tonggak awal era pembangunan sistem HKI nasional di Indonesia. Namun penerapannya masih dianggap belum kondusif. Jadi untuk memberi aturan yang ketat dengan sanksinya masih tidak maksimal. Sampai kemudian adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 dan akhirnya yang terakhir digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 untuk membuat iklim kekayaan intelektual khususnya hak cipta di Indonesia semakin kondusif gitu. Oke, nah tadi kita sudah menyinggung mengenai hak cipta. Untuk mereknya kalau berdasarkan perusahaan kami nih Mas melalui website pangkalan data kekayaan intelektual, Warkop mendaftarkan mereknya di sekitar tahun 2004 dan sampai 2014. Di tahun 2004 mendaftarkan warung kopi Dono Casino Indro di kelas 25. Ini untuk jenis pakaian dan di kelas 41 untuk jasa hiburan. Sedangkan di tahun 2014 di kelas 16 untuk barang cetakan, di kelas 35 untuk galeri dan kelas 43 untuk restoran. Boleh di-share sedikit nggak alasannya Mas, kenapa mendaftarkan mereknya di tahun-tahun itu gitu? Ya, begini. Jadi lembaga Warkop itu kan berdiri tahun 2002 gitu dan memang tujuannya didirikan lembaga Warkop itu untuk melestarikan dan apa yang Warkop DKI itu miliki. Nah, dan salah satu caranya adalah mendaftarkan merek merek tersebut supaya mendapat perlindungan hukum gitu. Karena merek-merek yang kami daftarkan itu sangat berkaitan dengan Warkop DKI sebagai penyedia jasa hiburan. Nah, pada saat waktu proses pendaftaran merek itu, apakah ada kendala Pak, di tahun-tahun awal? Biasanya kan memang yang mengurus atau mendaftarkan merek itu kan Bahana ya, anak kedua dari Om Kasino. Dan biasanya kalau ada laporan-laporan, mungkin berbagai kegiatan itu pasti melaporkan ke lembaga Warkop, ke kami gitu. Tapi untuk proses pendaftaran dan lain-lainnya ini tidak ada kendala ya, untuk ini. Ini berarti karena pemeriksa pada kantor merek mungkin juga siapa sih yang nggak kenal sama Warkop gitu ya, jadi ya kendala menyingkirlah. Dari dirjen dari pihak dirjen hakinya ya, itu dari kementerian ya, itu juga mengingatkan terus kok untuk kita untuk daftar. Jadi apakah memang atas dasar yang diingatkan dari DJKI itu juga menjadi alasan dibentuknya lembaga Warkop ini Mas? Apa gimana? Atau enggak, sebenarnya gini, kalau menurut sejarahnya ya, ini saya juga mendengar banyak cerita juga dari Bahana dan tentu juga dengan Pak Indro gitu. Kalau sebenarnya awal lembaga Warkop DKI terbentuk itu sebenarnya gagasannya itu awalnya dari mendiang almarhum bapak saya ke Warkop. Awalnya dari beliau gitu, karena ya beliau pada saat itu kan sakit ya, terus pada saat sakit dijenguk oleh Bahana, kemudian Mas Riko itu suami dari Bahana dan juga Om Indro. Nah, di situ
terjadi perbincangan gitu bahwa bapak saya berpesan untuk nantinya membuat sebuah wadah gitu. Jadi supaya apa yang selama ini Warkop DKI bentuk, apa yang selama ini Warkop DKI perjuangkan itu selalu ada gitu. Dan supaya ikatan Warkop DKI itu nantinya akan terus terjalin dengan sampai dengan anak cucu dan seterusnya seperti itu. Lanjutan ya Mas. Selalu iya. Dono ya, soal Bapak Dono dalam keadaan sakit pun masih dalam masih bisa memikirkan keberlangsungan iya. Warkop kita. Berarti nggak berapa ya, sekitar 17 tahun ya Mas ya berdirinya. Kalau berdirinya itu kan 4 April 2002 berarti 19 tahun. Mas, kalau boleh tahu nih Mas, kegiatan dari lembaga ini apa aja sih Mas? Apakah mengelola komunitas atau fan club atau gimana nih Mas? Iya, itu salah satunya. Jadi kegiatannya itu mengelola komunitas Warkop DKI. Kalau misalkan contohnya nih, misalkan di Instagram ada beberapa akun komunitas dari Warkop DKI, penggemar Warkop DKI yang di bawah naungan dari lembaga Warkop dan juga Komindro. Dan kemudian salah apa kegiatan lainnya itu mengelola merchandise dari Warkop DKI. Itu yang mengelola dari anak-anak Warkop, anak-anak dari lembaga. Oh. Oke, Mas, kembali ke masalah ke intelektual itu. Dengan sudah terdaftar resmi, apa saja manfaat yang dirasakan sih? Merasa terlindungi atau apakah bisa mendapatkan royalti seperti itu? Baik. Jadi dengan adanya HAKI ini, orang mungkin jadi lebih apa ya, mengapresiasi karya seseorang sih. Jadi nggak sembarang memakainya seperti itu. Dan juga saya dari lembaga Warkop tentunya juga merasa terlindungi. Dengan karya-karya dalam konteks ini ya karya-karya dari bapak-bapak kami gitu. Jadi kemudian dengan adanya HAKI ini gitu, manfaatnya ya mempunyai dasar hukum. Misalkan kita kerjasama dengan pihak lain gitu, kita jadi mempunyai dasar hukum yang jelas gitu. Kemudian ya terakhir baru itu ya mendapatkan royalti dari Kita juga udah cek juga nih Mas di pangkalan data kekayaan intelektual. Ternyata di 2012 dan 2014 ada pihak-pihak lain yang coba-coba nih Mas mendaftarkan merek warung Warkop DKI dengan kelas atau jenis jasa penjualan jasa online, franchise dan restoran, tapi ditolak oleh DJKI. Lembaga Warkop tahu nggak sih Mas mengenai hal ini Mas? Ya, jadi pada saat kejadian itu ya ada orang lain yang mau mendaftar itu ya kami tidak tahu gitu. Tapi setelahnya baru kami tahu saat mengecek di web DJKI. Tapi selama ini kan karena memang tidak ya mencoba tetapi belum berhasil. Ya kita tidak mempermasalahkan. Kenapa sih kok kita bisa tahu nih 2012 sama 2014 ada yang coba daftar merek 2000 Warkop DKI? Karena memang pada dasarnya tugas kita lah sebagai konsultan KKN intelektual yang membantu masyarakat yang ingin menciptakan atau mendaftarkan merek mereka, salah satunya dengan cara penelusuran terlebih dahulu. Apakah merek yang ingin didaftar sudah didaftarkan oleh pihak lain atau belum, dan tentunya untuk meminimalisir penolakan. Situs PDKI memang pada dasarnya bisa diakses sendiri oleh publik, jadi siapa saja bisa menggunakannya, namun untuk hasil yang lebih maksimal dan lebih baik dibutuhkan skill dan pengalaman dari konsultan kekayaan intelektual daftar. Jadi situs PDKI itu tadi bisa diakses oleh semua pihak, termasuk Mas Satrio juga waktu itu mengetahuinya dengan mengecek di situs tersebut mungkin ya. Nah,
Nah, balik lagi Mas. Kemudian di tahun 2016 itu kan ada Warkop DKI Reborn ya Mas ya, yang diproduksi oleh Falcon Picture. Ya. Nah ini berarti sudah resmi ya atas izin dari lembaga Warkop. Bisa diceritain nggak Mas kira-kira proses awal dari kerjasama ini? Iya, jadi Falcon Pictures itu memang dari awal itu sudah membeli, istilahnya membeli 4 film dari Warkop DKI. Jadi lalu kemudian saat mereka akan menggarap gitu, membuat Warkop DKI Reborn ini, mereka ya izin gitu, memiliki perjanjian resmi gitu dengan lembaga Warkop DKI untuk penggunaan merek Warkop DKI-nya. Jadi ya sudah beberapa melalui perjanjian resmi. Jadi kami mengetahui sebelum adanya proses penggarapan dari film Warkop Reborn. Dari awal sudah ada kerjasama ya dari awal. Oke, memang menurut situs pangkalan data keintelektual di tahun 2017, PT Falcon mendaftarkan banyak merek terkait Warkop. Begitu juga dengan Garuda Food yang mendapatkan Warkop di beberapa kelas merek minuman, salah satunya dengan merilis kopi Warkop. Nah, ini menandakan bahwa Warkop secara keintelektual, khususnya merek di industri hiburan, sudah bukan kaleng-kaleng lagi nih. Benar-benar sudah dihargai keberadaannya, karena kalau ada yang meniru dan menggunakan namanya dari sisi hiburan atau lainnya, bisa berhadapan dengan hukum seperti itu. Nah, Mas Satrio, tapi apakah memang ini yang dibayangkan oleh lembaga Warkop dari awal? Bahwa Warkop akan punya banyak produk turunan. Tadi kan ada pakaian, merchandise, padahal dari awalnya hanya jasa hiburan ya Mas. Ya, berarti sebenarnya seperti apa yang tadi saya sampaikan, mungkin awal terbentuknya lembaga Warkop DKI itu sebenarnya dari pesan sih dari mendiang ayah saya bahwa untuk membuat sebuah wadah sebenarnya untuk menjalin lah antara anak sampai cucu kan gitu. Dan sebenarnya bukan ke arah utamanya ya, bukan ke arah komersil gitu, tetapi lebih ke melestarikan nilai dan nama dari Warkop DKI itu. Tapi produk-produk turunan itu juga merupakan salah satu upaya gitu ya untuk tetap melestarikan Warkop di Indonesia. Ya benar. Dan kalau ternyata niat baik mendatangkan keuntungan ya Mas ya. Bonusnya itu alhamdulillah ya. Karena karena kekayaan intelektualnya dilindungi ya Mas Satrio ya. Nah, Mas Satrio, kita sebelumnya nih udah beberapa kali merilis konten terkait Warkop di media sosial kita nih Mas. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh sekalian ditanyain nih ke Mas Satrio nih Mas. Ya, siap. Yang pertama dari Adit di YouTube, ada yang share rekaman kaset Warkop. Kalau itu masih jadi haknya lembaga Warkop atau jadi public domain? Nah, mana nih Mas tanggapan Mas Satrio dari lembaga Warkop untuk menyikapi hal ini nih Mas? Oke, jadi memang dari penjelasan Pak Indro juga sama Mbak Hana, karena kan yang mungkin yang lebih tahu gitu kan terkait dengan sejarah dan lain-lain, itu kan sebenarnya kakak saya yang pertama dan juga Mbak Hana gitu, tentang perjalanan Warkop. Dan ya dia sempat bercerita bahwa yang apa mengenai konten kaset dan film itu sudah jadi haknya produser rekaman kaset dan film gitu. Jadi bukan hak dari lembaga Warkop gitu. Berarti bukan juga public domain ya. Jadi teman jangan macam-macam juga kalau ada pelanggaran-pelanggaran gitu ya Mas ya. Kemudian yang kedua nih Mas, ada dari Irfan mengenai kasus yang terakhir mungkin yang kemarin itu Mas ya. Jadi apakah kasus penggunaan nama yang kemarin hampir mirip-mirip itu merupakan kasus yang pertama atau memang sebelumnya sudah pernah ada?
Iya, jadi sebenarnya kalau yang mirip secara fisik itu dengan personil Warkop DKI itu nggak cuma kali itu ya, maksudnya ada beberapa yang mirip. Bahkan juga Om Indro itu sempat bercerita gitu bahwa dia pernah di sebuah acara kalau zaman dulu namanya acara asal ya. Oh iya, atau palsu. Ya, yang diproduseri Helmy Yahya. Nah itu ada yang menyerupai atau mirip wajahnya dengan Pak Indro gitu. Tetapi sebelum tampil dan istilahnya sebelum acara itu ya mereka apa yang orangnya itu meminta izin dulu gitu kepada Pak Indro gitu yang dimiripkan gitu. Kalau itu mirip secara fisik mungkin ya Mas ya, karena kan itu juga kita nggak gimana-gimana ya, karena itu kan anugerah Tuhan gitu. Oh. Tapi pentingnya izinnya itu ya Mas Satrio yang perlu diapresiasi ya. Ya, tapi mungkin yang kasus kemarin itu kan lebih ke karakter ya, karakter dan ciri khas dari ketiga personil Warkop gitu. Dan mungkin bedanya mungkin yang saat ini ya mereka apa ya harus mungkin berusaha untuk izin terlebih dahulu gitu, untuk apa untuk memulai sesuatu seperti itu. Nah, berikutnya ini ada Aldabaran di Facebook ya. Apa bedanya Warkop yang tayang di TV dengan di Netflix? Distributornya bedakah? Dan mana yang memberikan keuntungan lebih buat Warkop? Baik, kalau kalau berbicara tentang Netflix ya, berarti OTT ya itu ya. Yaitu sebenarnya saya dari lembaga juga kurang tahu secara pasti distributornya atau dipegang siapa gitu. Tapi kan karena memang kembali ke awal gitu kan, kalau menanyakan terkait dengan keuntungan, karena sudah jual putus dulu, jadi ya tidak ada keuntungan dari tayangan TV maupun dari tayangan Netflix. Oh, jadi pahit manis asam garam dari bapak-bapak dan lembaga Warkop ini juga banyak kan Mas ya, udah di ya Mas ya. Kita belajar dari berbagai macam pahit manis itu nih Mas, kasus-kasus jual beli putus, royalti yang tidak dibayarkan. Mohon Mas diberikan pesan-pesan dari Mas Satrio untuk ke pemirsa terkait kekayaan intelektual ini gimana Mas? Ya, bila apa ya kalau misalkan punya usaha gitu, misalkan mau itu jasa ataupun barang gitu, yang dan dianggap itu sesuatu yang bernilai, ya sebaiknya di daftarkan gitu mereknya, karena kita nantinya ke depan kan kita nggak tahu ada kesempatan apa gitu yang akan kita miliki, mungkin bisa itu lebih baik juga kan untuk kita nantinya akan raih seperti itu. Luar biasa. Mas Satrio. Aduh, terima kasih Mas Satrio. Ya, semoga sukses Mas Satrio dan lembaga Warkopnya juga. Kirim amin, salam juga amin, untuk Om Indro dan teman-teman lain yang ada di lembaga Warkop ya Mas ya. Baik, Mas Nabil, Mas. Iya. Oke, terima kasih Mas Satrio tadi ya udah luar biasa ya pengalaman dan apa informasi sejarahnya ya luar biasa ya. Kami dari Ambadan juga mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa mendapatkan kain intelektual itu sangat penting. Tidak hanya bagi pelaku bisnis, termasuk UMKM, tapi juga bagi teman-teman dari industri kreatif dan hiburan lainnya. Karena jangan sampai kekayaan intelektual yang kita punya justru tidak bisa didaftarkan karena sudah didaftarkan lebih dulu oleh orang lain, oleh pihak lain. Maka dari itu, kita izin dulu nih Mas. Kami meminjam slogan dari Warkop, daftarkanlah sebelum mendaftar itu di Oke, okay, thank you Mas Satrio. Thank you banyak. Mas.